BPSDM Migas menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat fungsional tertentu di lingkungan BPSDM ESDM, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, dan Direktorat Jenderal Migas secara hybrid di Aula Wings Barat Lantai 3 Kantor Besar pada hari Senin 26 Desember 2022. Kepala BPSDM ESDM Prahoro Yulianto Nurcahyo membuka pelantikan tersebut dan dalam sambutannya menyatakan harapannya kepada pejabat yang dilantik. Para ASN ini diharapkan untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik, berintegritas tinggi, profesional, serta berprestasi di bidang masing-masing, serta dapat bekerja secara cacek, cepat, cermat, dan produktif untuk meningkatkan kompetensi bagi para pegawai. Kepala BPSDM ESDM melantik dan mengambil sumpah pejabat fungsional sebanyak 30 orang terdiri dari 27 orang di lingkungan BPSDM ESDM yaitu fungsional Widya Iswara 2 orang, instruktur 20 orang, perencanaan 3 orang, pranata komputer 1 orang, pranata humas 1 orang, dan 1 orang fungsional pengelolaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, serta 2 orang fungsional perencanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Migas. Kegiatan pelantikan tersebut dihadiri pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ESDM, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPSDM ESDM.